masih produk dari UKM Karawang ya, dari Rumah Yogurt. Nah, selain fresh syukur, ini juga ada fresh drink avocado. Nah, ini kalau bisa dibilangnya adalah avokat kocok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya mau mereview minuman seger, enak dan juga kaya akan manfaatnya. Ini dia Fresh Syukur ya. Ini adalah minuman dengan kaya akan manfaat karena di dalamnya itu terdapat susu hati pilihan asli dan juga ada kurma. Ya, ini tentunya baik sekali untuk kesehatan kita. Jadi kalau seandainya di Karawang ini yang selalu identik dengan panas, otomatis Fresh Syukur solusinya ya. Ini seger banget, ini masih produk dari UKM Karawang ya, dari Rumah Yogurt. Nah, selain Fresh Syukur, ini juga ada fresh drink avocado. Nah, ini kalau bisa dibilangnya adalah avokat kocok. Nah, ini awet loh guys, Fresh Syukur juga. Ini kuat sampai 1 bulan kalau seandainya kita simpan di dalam freezer. Oke, di depan saya sudah ada 3 varian dengan rasa original, rasa kopi, dan juga rasa green tea. Ini green tea adalah minuman favorit saya ya, apalagi ini di dalamnya banyak kandungan yang manfaat, salah satunya di sini ada kurma dan juga susu UHT-nya. Oke, sekarang saya mau cobain. Yang pertama saya mau coba Fresh Syukur dengan rasa green tea-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya guys ya. Ini green tea-nya tuh kerasa banget segernya. Dan karena ini baru saya simpan di dalam kulkas, otomatis masih dingin dan bikin menyejuk tenggorokan saya. Oke, kita mau minum lagi. Seger. Ini dengan kapasitas botol 250 ml dengan harga 10 ribuan saja, murah kan? Jadi kalau seandainya kalian mau nyobain Fresh Syukur, jangan cuma satu doang, karena di sini ada yang rasa kopinya. Nah, sekarang kita mau cobain yang kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Ini rasa kopinya dapat banget guys dan seger. Mantul segernya. Dan sekarang kita mau cobain yang avocado. Wih, avocado kocok nih. Kita kocok dulu supaya semua kandungan yang ada di dalamnya tuh merasa. Jadi nih guys, kalian harus tahu alpukat kocok ini di dalamnya tuh masih ada bulir alpukatnya. Jadi kayak nggak benar-benar hancur semua di blender ya. Karena ini memang nggak di blender sih alpukatnya. Jadi dia tuh secara manual dikerokin. Jadi otomatis masih ada bulir-bulir alpukatnya. Oke, kita kocok lagi supaya merata, karena ini dalam freezer saya keluarkan, jadi masih ada yang mengeras dan menjadi batu. Ini seger juga. Mantul pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran sama Fresh Syukur ya, kalian bisa langsung order saja. Dan ini produk dari Rumah Yogurt. Nah, dan selain untuk Fresh Syukur ini, jadi ownernya juga buka kedai di SKS. Dia punya makanan enak banget ya, namanya mie catur, dan kalian wajib cobain. Selain mie catur juga masih banyak makanan berat lainnya, ada nasi goreng, ada seblak, ada tom yum, dan masih banyak lagi. Oke, buat ya kalian yang pengen coba jualan jadi reseller, boleh sekali. Kalian bisa hubungi WA di bawah sini, atau kalian bisa hubungi Facebooknya Agus Gozali. Beliau adalah salah satu member UKM Karawang ya. Jadi otomatis untuk produk-produknya tuh dijamin sangat berkualitas dan terdaftar gitu. Oke, sekarang kita mau nyobain lagi, masih
belum puas dengan satu tegukan saja. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, jangan lupa order saja langsung ya. Nanti pasti kalian nggak bakal penasaran lagi sama rasanya. Oh iya, ini karena ada susunya, ada kurmanya juga. Ini cocok banget kalau seandainya ini disajikan pada saat di bulan puasa. Ya, pada saat berbuka puasa, ya sebelum kita makan makanan berat, kita segerin dengan fresh sukur. Ya, untuk yang original tuh paling best seller ya. Salah satu ada produk dari fresh sukur. Jadi dia memang kandungannya untuk yang original itu ada susu UHT, kemudian ada kurma dan juga ada madunya juga. Otomatis sangat bermanfaat sekali ya ketika perut kita kosong, kemudian kita kasih minum kurma, susu dan juga madu. Insya Allah bermanfaat. Oke ya. Mungkin video untuk review minuman fresh sukur dan juga fresh drink avocado sampai di sini saja. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa order fresh sukur, atau kalian yang mau reseller juga boleh hubungi saja di Facebook ada Agus Gozali, dan kalau mau WA ya tadi WA di bawah sini aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.